Hari ini kita mau jualan mau headlampnya Cube. Ini headlampnya yang kanan, ini yang kiri. Nah ini keduanya itu ex asuransi. Kalau yang ini dapatnya di Bandung, ini dapatnya di Jember. Dan saat nerima ini itu kondisinya juga nggak 100% sempurna ya. Jadi namanya ex asuransi pasti ada rusaknya. Nah kalau yang kanan ini kasusnya itu patah. Jadi kaki yang di sini itu patah, tapi kita sudah benerin. Dan kaki yang di sini juga sudah kita benerin. Ini kasusnya juga patah. Nah, kalau teman-teman mau nyari headlamp Cube, itu datanglah ke asuransi. Tapi kondisinya itu nggak sempurna gitu. Nah, ada yang patah ini banyak macamnya. Ada yang retak, ada yang pecah. Nah, kebetulan kita ini kondisi mikanya bening, ini 90% bening, hampir seperti baru mikanya, karena kita udah bersihin lagi. Dan untuk kaki-kakinya kita ganti sama stainless steel. Ini sengaja nggak kita cat, karena buat teman-teman bisa tahu kalau ini dari stainless steel. Jadi kita benar-benar bagus, kita bikin, kita cetak mendekati bentuk aslinya. Dan untuk ngebentuk ini nih nggak gampang gitu. Untuk bikin dudukan baru itu nggak gampang, karena headlamp itu kan miring dikit berubah, ke kanan kiri berubah. Jadi kalau teman-teman mau dapetin headlamp yang kaki patah, itu memang bakal benar-benar repot untuk mencocokin dudukannya gitu. Nah kalau ini tinggal terima jadi. Nah ini yang ini yang kanan. Nah yang kiri ini bermasalah di ada retak di sini. Tapi kita udah lem, kita lem bagian dalam dan bagian dalamnya. Nah ini kebeningan mikanya 80%. Waktu kita terima ini mika benar-benar kusam, benar-benar jelek, benar-benar kotor, tapi kita bersihin. Nah untuk ini kaki-kakinya, kaki ke atas bagus, yang ini bagus, di sini bagus, tapi yang ini setengah hilang ya. Tapi ini nggak perlu kita ganti, nggak perlu dibenerin, karena masih tetap bisa nempel di dekat radiatornya Sienta ya, jadi masih aman. Nah kita jual ini, kita jual ini sepasang itu 2,4 juta kanan dan kiri. Nah kalau teman-teman lihat harganya ini sepasang itu di 4,5 jutaan, second juga, bekas, ex asuransi juga, mungkin ada rusaknya, mungkin ditambah-tambahin, yang ini patah, ini itu, jadi enggak. Jadi kondisinya juga second juga, yang 4-5 juta itu mungkin second. Kebanyakan sih di 5 juta, 6 juta. Nah kalau ini kita jualnya pasang 2,4 juta, kita lebih baik ambil di Bandung. Jadi lihat, cocok, cobain, nyala semuanya, ambil. Untuk luar Bandung juga boleh, mungkin kita bisa kirimnya pakai travel, tapi lebih prioritas untuk Bandung ya. Nah ini kalau mau ngambil kanannya aja bisa. Kalau kanannya aja ini kita jual 1,5 juta, kalau kirinya aja kita jual 1 juta. Nah kalau barunya itu sekarang di harga hampir 20 juta. Kalau dulu kan masih di 30 juta, sekarang di 20 juta. Itu yang saya dapat dari penjualan spare part ya, sekitaran segitu. Nah, kalau teman-teman minat, nomor handphonenya ada di kolom komentar. Untuk harganya ya bisa nego dikit. Kalau untuk soket plug and play-nya kita nggak jual, nanti kelamaan, karena itu carinya butuh waktu yang lama. Usahakan mereka nonton video yang saya kasih cara pasang headlamp Cube di Sienta V ya. Saya udah ngerilis ya. Nah jadi kalau teman-teman mau boleh WA via, boleh WA, pembayaran mungkin bisa Tokopedia kali ya, atau lebih baik sih sama Bandung juga. Terima kasih sudah menonton. Selagi masih ada, boleh pesan. Nanti kalau udah nggak ada, ya susah lagi sih, apalagi keadaan seperti ini. Terima kasih. Keduanya ini tahun 2016, Oktober 2016. Oke.
Oktober 2016. Mungkin ini Sienta-nya tahun 2017 karena Oktober itu Sienta baru rilis ya. Jadi Sienta 2016 itu mungkin pakai yang 2016 awal headlamp-nya. Sip. Semuanya ini aman. Kotaknya juga kita ada satu. Ini kotak yang kanan. Nanti kita kirimnya mungkin pakai packing kayu ya.